Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai teaser lovers, welcome back again to channel teaser update ya. Sebelumnya Bang Min mengucapkan terima kasih terlebih dahulu nih untuk kalian semua yang selalu setia support Bang Min di channel ini. Bang Min doakan semoga selalu dalam lindungan dan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Pagi hari ini Bang Min hadir pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aal Syed Ahmad dan Katiara Andini. Tapi jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen terlebih dahulu nih, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan informasi hangat dan terbaru lainnya dari couple teaser untuk kalian semua pastinya. Oke, yuk teaser lovers, kita cek apa saja info-info dari couple bucin kita di kesempatan pagi hari ini ya. Check it out. Updatean pembuka kali ini kita awali yang ringan-ringan terlebih dahulu ya teaser lovers. Sebelum ke headline newsnya, kita masuk ke update terlama dari Instagram fashion Tiara Andini teaser lovers. KTT always support untuk apapun itu usaha dari Aal Syed ya teaser lovers. Kumau ramen dan salah satunya yang ini nih, merchandise resmi dari Aal Syed Sato Collection. Di berbagai macam kesempatan Katiara Andini menggunakan t-shirt maupun hoodie yang dirilis secara resmi oleh satu merchandise milik Aal Syed ya teaser lovers. Mulai yang dari tulisannya Chester, Esan, Jinora, BWP semuanya pernah dipakai oleh Katiara Andini. Dimulai dari range harga Rp215.000, Rp365.000, Rp215.000, Rp365.000 semuanya pernah dicoba oleh KTT teaser lovers. Baik itu t-shirt berwarna putih maupun berwarna hitam, hoodie berwarna hitam khususnya beberapa kali digunakan oleh Katiara Andini di berbagai macam kesempatan. Baik itu bersama Aal Syed langsung maupun ketika dirinya sedang ada urusan lainnya ya teaser lovers. KTT beberapa kali kedapatan menggunakan satu merchandise milik Aal Syed nih. Ini yang namanya saling support di bidangnya masing-masing teaser lovers. Aal Syed selalu mensupport KTT untuk mengiringi dirinya menjadi PA dadakan di berbagai macam konsernya di kota-kota yang ada di Indonesia. Dan KTT menunjukkan rasa sayangnya kepada Papa Syed salah satunya dengan menggunakan merchandise resmi dari Aal Syed teaser lovers, Sato merchandise atau Sato collection ya. Di berbagai updatean Bang Min mengatakan bahwa lagu Menjadi Dia beberapa minggu belakangan ini memang lagi happening-happeningnya sekali teaser lovers. Apalagi untuk kreator-kreator video yang di platform TikTok sangat ramai menjadikan lagu Menjadi Dia khususnya untuk bagian rap menjadi back song video TikTok mereka tuh teaser lovers. Secara tidak langsung itu mengangkat performa dari lagu Menjadi Dia baik itu di platform YouTube maupun platform DSP Spotify khususnya ya. Sehingga UMI Universal Music Indonesia official Instagramnya memberikan updatean khusus nih teaser lovers, throwback ketika lagu Menjadi Dia pertama kali dirilis. Kali ini di-repost ulang oleh Instagram Tiara Andini TV, di situ tertulis oleh Universal Music Studio, lagu Tiara Andini yang sukses bikin Gal mewakili rasa sakitnya dibanding-bandingkan. Dari satu merchandise ke lagu Menjadi Dia, kita pindah ke Minwau Kumau Ramen teaser lovers. Kemitraan Kumau tertulis caption, Kumau Ramen merupakan kolaborasi spektakuler antara Aal Syed Kautsar Ahmad, seorang pengusaha dan konten kreator yang sangat dikenal karena kepemilikan berbagai binatang eksotis di kediamannya bersama Menanti Group yang memiliki segudang pengalaman di dunia F&B seperti Menanti, Kopi Su Boba dan Enterprises dan Mata Pokop yang akan menjadikan Kumau Ramen sebagai brand nakar ramen dan tempura terbaik di Indonesia. Maksud dari updatean ini tentu saja yang mau menjadi mitra Kumau Ramen atau membuka franchise Kumau Ramen teaser lovers bisa sekali nih, siapa tahu viewers channel teaser update ada yang sultan ya tentunya. Beli pesawat dulu nih sebentar.
bentar lagi dapat buat buka kerjaan. Cuma mau mulai ah. Oh yaudah deh, gue jeda dulu dari pesawatnya. Gue mau rapat biar bisa banyak buka cabang. Gue mau. Buat kalian nih yang mau buka kemitraan gue mau, bisa langsung chat WhatsApp-nya ada di sini. Yang mau join bisnis dengan Aalsan di Teaserlovers, siapa tahu ya, Bang Min katakan tadi, siapa tahu di antara salah satu kalian semua para viewers channel Teaser Update, ada yang sultan di daerahnya, bisa gabung dengan Aalsan dan mengecek salah satu update dan Instagram story yang Bang Min tampilkan tadi. Yuk chat di WhatsApp untuk ku mau buka cabang franchise ya Teaserlovers maksudnya. Tapi tetap saja ada yang ngaco nih Teaserlovers, ku mau menjadi kumat. Maksudnya kemitraan kumat gimana sih Min? Maksudnya kumat itu gimana sih? Gak fokus nih, pasti belum makan ku mau. Ku mau maksudnya. Dan headline news, kabar utamanya di kesempatan pagi hari ini Teaserlovers ada di updatean Min Gemes ini nih. Hayo siapa yang galau nungguin lagu baru dari Katiara Andini yang bulan kemarin kita di prank di bulan September. Apakah bulan Oktober ini kita akan kembali di prank Teaserlovers? Ada kabar bahagia nih, kabar resmi bisa dikatakan Teaserlovers karena Papa Deddy langsung yang mengatakannya. Di sini Min Gemes menyoroti sebuah komentar yang ada di sebuah updatean video TikTok dengan nickname Leli. Lagu barunya mana Papa Dad? Nungguin dari bulan lalu yang katanya mau rilis, tapi sampai bulan ini belum muncul juga hilalnya. Papa Dad menjawab Teaserlovers, insya Allah bulan depan tuh Teaserlovers, atau bulan November. Ini bisa dikatakan resmi ya Teaserlovers, karena dari Papa Deddy langsung tuh yang ngomong bulan depan, berarti bulan November ya. Jadi bersabar kembali nih. Di sini Min Gemes menambahkan caption, bulan depan mo tetap santai ya, aku baru tahu kita secil ini bro. Sembari menunggu lagu baru, sekarang streaming lagu-lagu Titi dulu ya. Benar sekali tuh Teaserlovers, kita naik ke semua perform dari lagu-lagu Katiara Andini, baik itu di DSP maupun di platform YouTube pastinya. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Min akan segera kembali dong dengan update-an yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih nih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.